Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah. Petarung Muay Thai yang selama ini mendominasi One Championship, Rotteng Jit Muang Non, resmi masuk Islam. Pemegang sabuk juara divisi flyweight Muay Thai itu yang menikahi sesama petarung Muay Thai, Aida Luk Sai Kong Din, dalam sebuah upacara tradisional Islam. Upacara pernikahan yang dilangsungkan itu mengungkap bahwa ia telah bersyahadat dan menjadi seorang Muslim. Rotteng pun mengatakan bahwa ia telah memeluk agama Islam setelah menikahi tunangannya dalam sebuah upacara pernikahan di Thailand. Para penggemar lainnya, banyak dari mereka yang berasal dari Malaysia, mengucapkan selamat atas pernikahan dan perpindahan agamanya, dengan salah satunya mengucapkan selamat datang di Islam. Rotteng memang menjadi pria yang sibuk dalam beberapa bulan terakhir, di mana ia baru saja meraih kemenangan dalam disiplin bela diri kickboxing atas atlet Tiongkok Jiduo Yibu. Semoga Rotteng istiqomah dan benar-benar mempelajari Islam, bukan karena menikah. Bagaimana menurutmu? Beri pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, subscribe dan share video ini ke teman-temanmu. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah.